Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih wa syahadu an la ilaha illallah. wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para uh, pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada, kita kembali bersama-sama belajar dari tafsir surat Sabah. Ya, pada pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat yang keempat dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada ayat yang uh, kelima. Ya, uh, pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yajziyalladheena aamanu wa amilussalihati ulaiika lahum maghfiratun wa rizqun karim." Ya Allah Subhanahu wa taala ingin membalas untuk membalas orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rezeki yang baik ya. Setelah itu Allah sebutkan tentang sifat orang-orang kafir yang mereka berusaha untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب مرجِزٍ أليم. kata Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang berusaha menentang yang ayat-ayat kami, uh, yaitu أولئك uh, lahum عذاب مرجِزٍ alim. mereka itulah orang-orang yang mendapatkan uh, azab yang pedih. mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang pedih. ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya di sana ada orang-orang kafir yang mereka sa'au. Sa'au dalam bahasa Arab artinya berusaha. Itu berjalan dengan cepat. Ya, makanya dikenal dengan sa'yu. Ya. As-sa'yu dari sofa dan marwah itu berjalan dengan uh, dengan cepat. Bahkan eh uh, yas'a a, itu berusaha. ya Bahkan berlari-lari kecil juga disebut dengan sa'yu. Yaitu seorang berusaha. Berusaha berjalan dengan cepat. Tujuannya apa? Mu'ajizin. Mu'ajizin yaitu... Uh, berusaha melemahkan Allah Subhanahu wa taala, melemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari dari al-ajiz. Ajiz artinya lemah, yu'jiz ya, artinya melemahkan. Dalam sebagian qiraat mu'jizin, mu'jizin dalam uh, adapun qiraat yang kita baca mu'ajizin ya. Maknanya itu mereka berusaha sungguh-sungguh untuk melemahkan ayat-ayat 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 uh, kami itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana cara mereka Usaha mereka untuk melemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti mereka berusaha uh, membatalkan pendalilan Al-Qur'an. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kemudian menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan, mulai dari dikatakan pendusta, dikatakan uh, orang gila, dikatakan tersihir, dikatakan sabi orang keluar dari tradisi nenek moyang, dikatakan uh, sahir ya dikatakan syair, dikatakan majnun. Dan mereka berusaha mencari gelar yang tepat ya. Sampai-sampai orang-orang -sampai, uh, kafir Quraisy, ya. terutama itu Abu Jahal datang kepada Al Walid bin Mughirah meminta agar Al Walid bin Mughirah untuk memberikan lakop gelar yang paling pas buat Nabi SAW Alaihi Wasallam. Maka dia pun berfikir keras apa yang harus diberi gelar kepada Nabi. Kalau dikatakan dia penyair, maka ucapan Al Quran tidak sama dengan syair. Ya, ya syair ada urutannya ada eh, apa nih aturannya tidak sama dengan Al-Qur'an kalau mau dikatakan dia eh, orang gila dia bukan orang gila jelas mereka mengenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalau mau dikatakan dia tersihir dia tidak tersihir mau katakan dia dukun dia tidak pernah meniup jampi-jampi tidak pernah meruqyah ruqyah dengan jampi-jampi ya, dengan kesyirikan ya eh, akhirnya menurut dia yang paling tepatlah penyihir Ya, jadi mereka juga untuk memilih gelar apa yang paling pas pada Nabi mereka berdiskusi. Artinya mereka berusaha untuk menggagalkan dakwah Rasulullah SAW menggagalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena penyihir, ya. Dengan sihir dia bisa memisahkan antara suami dengan istri, dengan sihir dia bisa memisahkan antara uh, ayah dan anak, kakak dan adik, ya. Maka akhirnya mereka mengatakan Muhammad adalah sihir, adalah uh, penyihir. Ya, itu diantaranya usaha mereka. Ya. Di antara juga mereka berusaha untuk uh, mengingkari hari kebangkitan karena Muhammad mendatangkan kabar bahwasanya akan ada hari kebangkitan dan mereka telah uh, bersumpah sebelumnya la ta'tina sa'ah tidak akan datang kepada kita uh, hari kebangkitan maka mereka menggunakan dalil-dalil yang mereka anggap kuat ya seperti dalil-dalil akal ya kata mereka uh, apa namanya uh, bagaimana uh, uh, manusia yang sudah menjadi tulang belulang ya kemudian bisa dibangkitkan eh, kembali man yuhzil aydama wahia ramim ya mereka menggunakan logika mereka ini di antara usaha mereka untuk melawan dalil-dalil Nabi SAW alaihi wasallam di antaranya juga mereka berusaha menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang eh, dan juga berusaha menyebarkan eh, syahwat dan itu terjadi sampai sekarang ya sampai sekarang bagaimana akidah-akidah yang batil mereka sebarkan terutama di zaman kita sekarang ini ya melalui media melalui internet ya sehingga orang-orang dijadikan ragu tentang agamanya ya bahkan terkadang mereka sebarkan melalui orang-orang Islam seperti orang liberal orang-orang uh, yang uh, tidak suka dengan syariat Islam ya ya tidak suka dengan syariat Islam hati mereka benci dengan syariat Islam tapi mereka tidak terang terangan ya tapi uh, kekufuran mereka mereka bungkus dengan uh, dengan pendalilan dan yang lainnya ya jadi mereka menyebarkan syubhat Uh, sehingga banyak orang Islam yang ragu dengan agamanya sendiri. Di antaranya mereka ingin menggagalkan Islam dengan cara menyebarkan syahwat. Ketika syahwat sudah tersebar, banyak pemuda-pemuda uh, Islam yang terjerumus dalam syahwat tersebut. Dan kalau orang sudah orang sudah tersibukan dengan syahwat, dia akan lali dari akhirat, akan lali dari agamanya, tersibukan dengan syahwat. Bahkan uh, syahwat seseorang bisa menyetir seorang kepada Akidah yang salah. Ya, makanya dikatakan oleh sebuah ulama, kenapa orang musyrikin Arab dahulu mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan? Karena mereka tidak ingin dihisap. Mereka ingin hidup dengan bebas di, di atas muka bumi, mau berzina silakan, minum khamar silakan, mau praktek riba silakan. Tahu-tahu Muhammad mengatakan akan ada hari kebangkitan. Maka syahwat mereka tidak ingin beriman dengan hal ini, ya. Karena agar mereka bisa puas dengan syahwat. Karena kalau mereka beriman dengan hal tersebut, ada hari kebangkitan, mereka akan merasa terbelenggu dalam kehidupan ini. Nah, jika orang-orang beriman atau orang-orang Islam sudah mulai terjebak dengan syahwat Tenggelam dalam syahwat, yaitu bisa mempengaruhi akidah mereka uh, di kemudian hari, ya. Ya Karena syahwat menggiring seorang untuk uh, memilih pendapat yang sesuai dengan seleranya, ya, sesuai dengan uh, seleranya. Inilah di antara cara-cara mereka untuk uh, membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu uh, wa Ta'ala, ya. E, mereka menyangka bahwasanya ya, dengan membatalkan dalil-dalil yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, bahwasanya Allah akan meninggalkan mereka. Ya, e, jawabannya tentu tidak. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, mereka berusaha. Makanya Allah menggunakan kata sa'au, waladina sa'au, yaitu orang-orang yang berusaha. Bahkan di sini. E, Mu'ajizin, Mu'ajizin itu dari wazan mufaalah seakan-akan ada persaingan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala seakan ada perlawanan itu mereka berusaha jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan dalil mereka berusaha bantah mereka berusaha bantah setiap dalil disampaikan nabi mereka berusaha berusaha bantah mencari-cari kesalahan nabi SAW dan mereka berjuang untuk bisa membatalkan uh, dakwah Islam ya. jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jangan disangka uh, kita saja yang uh, atau kita saja yang berusaha mereka juga berusaha dan Syekh Utsaimin Rahimahullah Ta'ala, ketika membawakan ayat ini dia mengatakan, "Ketika Allah mencela orang-orang yang berusaha untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti uh, kelazimannya Allah memuji, mafhum mukhalafahnya Allah memuji orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk menerangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan syubhat, yang penuh dengan syahwat. Ya, kalau Allah mencela orang-orang yang berusaha membatalkan ayat-ayat Allah." maka tentunya Allah memuji orang-orang ya yang berusaha memperjuangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana sih mereka di akhirat orang-orang ini yang berusaha berjuang keras untuk membatalkan ayat-ayat Allah dengan berbagai macam syubhat dan syahwat? Ula ikalahum adabun min rejizin alim bagi mereka adalah adab yang uh, yang pedih. Ya. artinya juga adab, iaitu adab yang parah, yang pedih, adab yang parah, uh, yang pedih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya ayat yang ke-6 dan inilah ayat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk ayat makkiyah atau ayat madaniyah ya karena sudah saya sampaikan pada pertemuan awal bahwasanya secara umum surat sabah adalah surat makkiyah ya dan yang saya sering sampaikan bahwasanya surat makkiyah itu ciri-cirinya biasanya ada tiga, yaitu menentang adanya hari kebangkitan menentang Al-Qur'an dan menentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga yang menjadi isu buah bibir tersebar di orang-orang Quraisy. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa hanya saja, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah dan mereka tidak percaya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu terdapat juga dalam surat Sabah. Tapi satu ayat ini dan surat sabah dari awal sampai akhir seluruhnya adalah makkiyah, turun ketika Nabi masih di Mekah sebelum berhijrah. Sehingga audiensnya adalah orang, -orang kafir Quraisy, maka nuansanya berkaitan dengan tiga perkara tadi yang saya sebutkan. Namun ayat ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia madani atau makiyah. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa ilma unzila rabbika huwal Dan orang-orang yang diberi ilmu ya memandang bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu itulah kebenaran. Wa yahdi ila azizil hamid. Dan Al-Qur'an tersebut akan memberi petunjuk kepada jalan jalan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Hamid yang Maha Terpuji. Nah, di sini para ulama khilaf tentang utul ilm. Wa utul ilm dan orang-orang yang diberi ilmu memandang. Siapakah orang yang diberi ilmu ini? Sebagian salah berpendapat bahwa yang diberi ilmu maksudnya adalah ahlul kitab, yang kemudian akhirnya mereka masuk Islam seperti e, Abdullah bin Salam ya dan teman-teman yang kemudian masuk masuk Islam mereka itulah diberi ilmu yang telah diberi ilmu dan mereka membenarkan Al-Qur'anul Karim mereka membenarkan Al-Qur'anul Karim ya jadi e, ketika yang dimaksud adalah Utul ilm adalah ahlul kitab yang masuk Islam maka ayat ini Madaniyah kenapa karena Abdullah bin Salam baru masuk Islam ketika Nabi berhijrah sehingga mereka mengatakan ayat ini karena berkaitan dengan Abdullah bin Salam maka ini ada satu-satunya ayat dalam surat Sabah yang madaniyah turun ketika di Madinah. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak, ayat ini umum ya. Mencakup sahabat-sahabat Nabi, mencakup orang-orang uh, yang imannya yang para ulama mencakup uh, ahlul kitab yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya bersikap bersifat umum. Sehingga ayat ini tetap saja Uh, ayat makkiyah turun di Mekah dan bisa jadi Allah mengabarkan sesuatu yang uh, tentang ayat ini dan bisa jadi kejadiannya belakangan bisa jadi uh, sesuatu ayat turun untuk kejadian yang akan datang. Jadi intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya ayat ini juga tetap ayat makkiyah. Ayat ini juga tetap ayat makkiyah dan bukan ayat bukan ayat madaniyah karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya utul ilma di sini orang diberi ilmu adalah khusus Abdullah bin Salam, yaitu Yahudi yang masuk masuk Islam di Madinah. Taib. E, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berhujah ketika membantah orang-orang kafir yang berusaha untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah membantah mereka dengan berhujah dengan para ulama. Seakan-akan Allah berkata, kalian orang-orang kafir Quraisy, ketika kalian tidak beriman dengan ayat-ayat kami, lihatlah di sana ada orang-orang yang berilmu yang Allah berikan ilmu kepada mereka dan mereka beriman dengan ayat-ayat kami. ya. Dan mereka menyatakan bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau hai Muhammad itulah yang merupakan kebenaran dan itulah yang akan um, mengantarkan kepada jalan Al Azizil Hamid, jalannya Allah Subhanahu wa taala yang maha uh, yang maha terpuji. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwa wa yahdi ila siratil azizil hamid. Coba kita tulis sebentar ya. Dan ada beberapa Edah yang berkaitan dengan ayat ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, "Wa yara alladziina utul ilm" dan orang-orang yang diberi ilmu yang diberi ilmu itu mereka memandang ya, memandang ya. Mereka memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu itulah yang benar ya. Apa yang diturunkan kepadamu itu Al-Qur'an maksudnya padamu huwal haq itulah yang benar dan al-Quran memberi petunjuk kepada al-Quran memberi petunjuk ya al-Quran memberi petunjuk kepada jalannya jalan al-Aziz Al-Hamid. jalannya Allah maksudnya. Ya. Tapi, uh, yang pertama ingin saya bahas di sini, uh, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka, orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dengan berdalil, berhujah dengan ulama. Ya. Allah bantah orang-orang kafir dengan berhujah. dengan para ulama dengan orang-orang berilmu ya. Ini sama seperti dalam surat Ali Imran ketika Allah berdalil tentang uh, tauhid kata Allah syahidu allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tentang tauhid. Pasti tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian malaikat juga bersaksi dan para ulama, orang-orang diberi ilmu, mereka juga bersaksi. Wa ulul ilmi Orang-orang punya ilmu juga mereka bersaksi. Di sini Allah bersaksi menjadikan persaksian para ulama untuk menguatkan tentang agungnya tauhid. Sama dengan ini, Allah berdalil dengan para ulama yang diberi ilmu tentang kebenaran Al-Qur'an. Seakan-akan Allah berkata, "Kalian orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian tidak membenarkan tentang Al-Qur'an, lihatlah ada orang-orang yang berilmu dari berbagai macam model manusia, baik dari kalangan Yahudi seperti Abdullah bin Salam yang sudah punya ilmu sebelumnya atau dari orang-orang cerdas dari kalangan kalian orang-orang Quraisy." Atau yang lainnya, banyak orang-orang akhirnya membenarkan Al-Quran sehingga penentangan kalian tidak dianggap, karena ada orang-orang berilmu, tidak seperti orang bodoh yang menolak orang, -orang berilmu. Mereka menerima Al-Quran dan banyak dalam uh, sejarah, bagaimana orang berilmu akhirnya membenarkan Al-Quran. Kalau mereka tulus, ketika mendengar Al-Quran, mereka akan membenarkan uh, Al-Quran. Ya, nah, dan di sini juga ada faedah orang-orang uh, diberi ilmu, kata Syekh ta'ala uh, uh, agar orang yang berilmu tidak ujub. Tidak ujub karena dia sadar ya ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu diberi. Ilmunya diberi oleh Allah. Jangan ya. sampai dia lupa diri mengatakan saya cerdas karena saya rajin belajar karena saya tiap malam murojaah karena saya dulu apa namanya sampai tidak tidur siang sampai saya lupa makan gara-gara belajar enggak itu semua sebab ya dia harus tahu bahwasanya ilmu yang dia dapatkan meskipun dia sudah berusaha dan dia melakukan sebab dan dia sudah tawakal tapi yang memberikan dia akibat yang buat dia berilmu adalah Allah Subhanahu banyak orang yang lebih rajin daripada dia mungkin yang lebih berusaha payah belum tentu mendapat mendapatkan ilmu seperti yang dia dapatkan karena seorang kamu dapat ilmu banyak faktor yang buat dia akhirnya bisa punya ilmu misalnya dia diberi uh, kemudahan untuk uh, bisa konsentrasi misalnya atau dia diberi kemudahan untuk mondok misalnya di suatu pondok yang bagus misalnya atau diberi kemudahan untuk bertemu dengan guru yang bagus dan banyak hal yang buat dia bisa untuk mendapatkan ilmu maka dia harus tahu bahwasanya ilmu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah menggunakan takbir ungkapan dengan wa utul ilm dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat agar orang yang punya ilmu tidak sombong dan tidak ujub semua yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang diturunkan kepadamu di sini namanya Domir fasal huwa, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, itulah yang benar. Itulah yang benar. Bahwasanya apa yang diturun kepadamu, ya Muhammad, itulah yang huwal haq, itulah yang benar. Kenapa dikatakan itulah? Di sini ada uh, uh, dua pendapat, yaitu maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh Tahrir bin Ashur, disebut dengan al-qasr al-idhafi. Maksudnya, Al-Quranlah yang benar, yang benar, ditinjau ditinjau dari pernyataan batil kaum Quraisy kaum Quraisy disebut dengan Al qasrul idha maksudnya dia apa namanya pembatasan pada sisi tertentu atau dikatakan dengan al-qasrul dari sisi bahwasanya memang hanya Al-Qur'an Al-Quran yang benar dari segala sisi. Tidak ada kebatilan sama sekali. La yatihil batilu min bayni min Ya. Yang benar dari segala sisi. Segala sisi. Tidak ada kebatilan sama sekali. Tidak ada kebatilan, tidak ada kontradiktif. Sama sekali. Lain halnya dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain kenyataannya ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Ya ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan pasti ada salahnya lain halnya lain halnya dengan kitab-kitab yang lain kitab-kitab yang lain ada saja kekurangannya ada saja kekurangannya oleh karenanya di sini Allah menggunakan domir fasal wa ja'alna ladaina utul ilma unzila ilaika min rabbika huwal apa yang Allah turunkan itulah kebenaran seakan-akan kebenaran hanya dibatasi pada Al-Qur'an maka ada dua tafsiran di samping oleh Tahir Asyur dalam uh, Tahrir wa Tanwir Kemudian uh, dan ada perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi sadi kenapa ahlul ilm mereka bisa tahu Al-Qur'an itu benar karena mereka melihat kebenaran Al-Qur'an dari segala sisi ya, disebut oleh Syekh Sa'adi diantaranya di antaranya Al-Qur'an ditinjau dari yang membawakannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin yang diakui tentang kejujurannya ketika yang berbicara bahwasanya saya utusan Tuhan, Tuhan telah memberikan firman kepada saya Muhammad maka harus dibenarkan karena Muhammad tidak pernah bohong. Dia selalu benar dari sisi ini maka Al-Qur'an itu benar. Kemudian dari sisi ternyata isi Al-Qur'an, isi Al-Qur'an ternyata membenarkan hal-hal yang telah lalu sesuai dengan kenyataan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini dipandang oleh halul kitab, benar ternyata Al-Quran cocok dengan pengkhabaran kitab-kitab sebelumnya. Sehingga sebagian ahlul kitab kemudian masuk masuk Islam. ya Karena mereka melihat kandungan konten dari Al-Quran ternyata membenarkan isi-isi kitab-kitab terdahulu. Kemudian juga ditinjau Al-Quran ternyata menjelaskan tentang kejadian masa depan dan ternyata benar terjadi. Ya. Seperti, Gulibati Rum, Fi Adnal ardu, wa Adi Gulabin Sayagulibun, ya. Allah sebutkan bahwasanya Romawi, Uh, dikalahkan oleh Persia dan dalam beberapa tahun akan mengalahkan kembali Persia dan ternyata benar. Dan banyak hal Al-Quran kabarkan di kemudian hari ternyata uh, ternyata benar. Kemudian mereka memandang juga dari sisi syariat yang dibawa Al-Quran. Al-Quran syariatnya sempurna. Dari segala sisi dibahas oleh uh, Alquran Al-Quran. Tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran. Ya. Kemudian mereka memandang uh, bahwasannya bahwasanya Al-Quran ternyata menyuruh kepada akhlak yang mulia. Menyuruh kepada akhlak yang mulia silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak yatim, bersedekah, berinfak, dan banyak hal yang Al-Quran serukan. Di kemudian juga Al-Quran melarang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Melarang zina, melarang mencuri, melarang berbohong, melarang banyak. Dan dari sini orang-orang yang cerdas, yang punya otak, mereka tahu Al-Quran ini benar. Makanya Allah berdalil dengan para ulama. Kalian Abu Jahal dan kawan-kawan tidak membenarkan Al-Quran, ingatlah. banyak orang yang cerdas yang yang tidak bodoh seperti kalian ya mereka membenarkan Al-Qur'an karena mereka memandang dengan kejujuran mereka melihat Al-Qur'an dengan kejujuran akhirnya mereka membenarkan Al-Qur'an itu tidak kita akan dapatkan dalam buku-buku yang lain enggak ada sehingga mereka mengatakan allazi unzila ilaika min rabbika huwal haq apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad itulah yang benar kemudian wayahdi ila siratil azizil hamid dan isi Al-Qur'an itu akan mengantarkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, sirat jalan yang lurus. Al Azizil Hamid. Al Aziz maksudnya adalah Maha Maha perkasa. Uh, tidak terkalahkan. Al Hamid Maha terpuji, Maha Maha terpuji. Al Hamid maknanya Mahmud ya. Uh, maha ter terpuji maha terpuji uh, seakan-akan kenapa Allah hanya menyebutkan dua uh, nama Allah ini ya, ini maksudnya ila siratillah bahwasanya Al-Qur'an akan mengantarkan kepada jalannya Allah dalam ayatnya ila siratillahil azizil hamid tetapi kenapa Allah hanya menyebutkan nama al-aziz al-hamid tidak menyebutkan nama-nama Allah yang lain kata sebagian ulama ya uh, bahwasanya barang siapa yang menjalankan Al-Qur'an maka dia akan meraih al-izzah al-aziz dari al-izzah Walillahil izzatu wali rasuli wal mu'minin. Ke kejayaan, keperkasaan hanyalah milik Allah ya. Orang yang menjalankan Al-Qur'an dia akan meraih izzah, meraih kejayaan ya, meraih al-majdu ya dan dia akan dipuji. Kenapa dia akan dipuji? Karena dia telah menjalankan akhlak yang mulia. Menjalankan akhlak yang mulia meninggalkan akhlak yang buruk, maka otomatis dia akan meraih al-izzah dan al-hamdu ya, dia akan meraih kejayaan dan akan di, dipuji. Namun demikianlah sejauh mana kita meninggalkan Al-Quran, maka semakinlah rendah kita di hadapan orang-orang uh, luar di sana. Ya, semakin tidak terpuji, semakin rendah, semakin tidak bernilai. Kalau ingin kembali kepada kejayaan, maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada Al-Quran yang Yahdi ila siratil azizil hamid Yang akan mengantarkan kepada jalan Allah yang maha perkasa Yang uh, tidak ada yang bisa mengalahkannya Dan Alhamid yang maha terpuji Maka orang-orang akan meraih pujian Karena menjalankan Al-Quran Yang isinya adalah kebaikan murni Baik uh, Kita lanjutkan Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dan berkatalah orang-orang kafir Hal nadullukum لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ Berkata orang-orang uh, kafir maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada seorang lelaki ala rajulin yunabbi'ukum Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum jika muziktum kullamumazzaq innakum lafi khalqin jadid yang orang itu mengabarkan lelaki ini mengabarkan kalau kalian sudah dihancurkan dengan sehancur hancurnya ya maka kalian akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru ya Jadi ini adalah sebenarnya ejekan dari dari mereka ya Berarti kan di sini ya Jadi mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru hal nadullukum 'ala rajulin ya yunabbi'ukum Jika muzziqtum kullu mumazzaq annakum la fi khalqin jadid ya la fi khalqin jadid aftaru ala allahi kadiban am bihi jinnah taib kata mereka maukah aku tunjukkan kepada kalian maukah kami tunjukkan kepada kalian tentang seorang lelaki rajulin ya yeah. ya yeah. nah, kalau diartikan maukah kami tunjukkan kepada kalian pada kalian tentang seorang lelaki ya yang mengabarkan kepada kalian pada kalian jika idza muziktum kullu kalau kalian sudah dihancurkan jika kalian sudah hancur dengan sehancur-hancurnya ya. sudah hancur ya. Innakum lafi, ya. Kalian akan dibangkitkan kembali. Uh, perhatikan di sini. Mereka berkata, "Maukah kami tunjukkan kepada kalian?" Ini perkataan siapa? Maka ada beberapa pendapat, maksudnya adalah perkataan pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy kepada kepada orang-orang bawahan. Ya, dan orang bawahnya yang ikut orang-orang Quraisy orang-orang top mereka bicara kepada orang-orang Arab yang lain mau saya tunjukkan ada orang nggak beres namanya Muhammad dia mengabarkan akan ada hari kebangkitan ya kemudian uh, ada juga pendapat bahwasanya adalah perkataan orang-orang Mekah orang Mekah kepada orang-orang yang datang yang datang di Mekah karena kita tahu dulu di Mekah uh, disebut dengan umul Qura ya Mekah adalah pusat Uh, peribadatan pusat perekonomian ya orang-orang pada senang ke Mekah karena di Mekah banyak berhala ya kemudian mereka bisa ada 360 berhala di sekitar Ka'bah mereka bisa pilih berhala mana untuk mereka ibadahi kemudian ada uh, ritual tahunan haji mereka ke Mina kemudian mereka melaksanakan ibadah haji juga di di Mekah dan juga di sana banyak perekonomian ya bagaimana orang-orang Quraisy terkenal dengan perdagangan mereka membawa barang-barang pergi ke negeri Syam kemudian jual di Yaman ya intinya Ee, ekonomi berputar di kota Mekah, sehingga banyak orang berdatangan ke Mekah. Ketika muncul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi isu tersebar isu sana sini, dan mereka sering ngomong ada orang datang mau tunjukkan kami tunjukkan kepada seorang lelaki, ya seorang lelaki. Ee, seorang lelaki tersebut mereka kenal sebenarnya di sini, mereka ingin ngejek ya mereka menggunakan kata nakirah, rojulin, rojulin itu adalah kalau dalam bahasa Arab maukah ketunjukkan kepada kalian seorang yang tidak dikenal Rajul, maka datang dengan kata nakira. Beda kalau dikenal ar-rajul pakai alif lam ma'rifah ma sebagaimana kita belajar dalam bahasa Arab. Padahal padahal mereka tahu siapa lagi tersebut. Yeah. Padahal mereka sudah kenal betul Muhammad. Ya, mereka sudah kenal betul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mereka sudah kenal betul ya. Tapi mereka seakan-akan ngejek. Jadi diantara cara mereka untuk mengejek. Yunabbi'ukum annakum idha, idha muziktum, idha muziktum kulla mumazzab, innakum lafi khalkin jadid. Kalau seandainya kalian sudah hancur lebur, sudah menjadi tanah, sudah tulang belulang, tulang tulang itu pun sudah berubah menjadi tanah, kalian akan dibangkitkan kembali. Ya, ini adalah suatu keajaiban, pengkabaran dia adalah suatu keajaiban. Jadi mereka ngejek lagi, ya. Uh, mereka seakan-akan mengatakan, ya mereka mengatakan, uh, Pengkabaran lelaki tersebut adalah sesuatu yang menakjubkan. Adalah perkara yang menakjubkan. Oh, jubah, ya. Perkara yang menakjubkan. Jadi dari dua sisilah, inilah dari dua sisilah mereka mengejek Rasulullah SAW. Tujuannya adalah merendahkan dan mengejek. Merendahkan dan mengejek. Padahal mereka tahu siapa Nabi mereka. Eh ada orang bilang begini. Padahal mereka tahu siapa orang tersebut. Dia Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengejek seakan-akan perbuatan atau pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah uh, perkara yang tidak masuk akal. Maka dijadikan bahan ejekan. Eh maukah, maukah kami tunjukkan kepada kalian? Jadi ngejek. Mau enggak ada dengar ada orang yang begini yang bilang katanya kalau kalian sudah mati bangkit kembali. Jadi bahan ejekan. Bahan ejekan. Dua sisi. Muhammad dianggap seperti orang yang tidak dikenal. Yang kedua, Uh, seakan-akan omongan Muhammad perkara yang benar-benar sangat uh, mustahil, yang benar-benar sangat mustahil. Ya. Uh. Kemudian uh, mereka berkata, "Aftara 'ala Allah am Apakah dia berdusta nama Allah Subhanahu wa taala? Am Ataukah dia gila? بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فاتي كان مالك بركة أفتر على الله كذبا أم به جنة yeah. أفتر على الله كذبا أباكا هي بروستا Apakah dia berdosa atas nama Allah? Ataukah dia gila? Ataukah dia gila? Perhatikan, ini di antara bentuk bagaimana mereka berusaha sa'aw, mu'ajizin, berusaha untuk membatalkan Islam, untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin isu. Kata mereka Muhammad bilang bahwasanya kalau kita sudah mati, jadi tulang berulang jadi tanah akan dibangkit kembali. Cuma dua kemungkinan. Dia dusta atas nama Allah. Ataukah dia gila. Cuma dua kemungkinan. Mereka tidak pasang kemungkinan ketiga. Padahal di sana ada kemungkinan ketiga. Harusnya mereka biarkan saja. Ada kemungkinan ketiga. ya Kemungkinan ketiga. Ketiga apa? Jujur dan benar. Kenapa mereka tidak pasang kemungkinan yang ketiga bagi Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kenapa cuma dua kemungkinan? Yaitu uh, dusta dan gila. Kenapa tidak dipasang bahwasanya dia jujur uh, dan benar? Ya. Dan sehingga tahu bahwasanya orang musyrikin mereka percaya kepada Allah. Perhatikan, mereka percaya kepada Allah. Makanya mereka mengatakan, Allah Apakah dia berdusta nama Allah? Jadi suatu hal yang mereka kenal siapa Allah subhanahu Mereka tahu Allah. Jadi saya sering sampaikan, orang musyrikin dahulu mereka percaya kepada Allah. Hanya saja mereka tidak percaya Muhammad diutus oleh Allah. Mereka tidak percaya Al-Quran, Allah kasih firman, turunkan kepada Muhammad. Dan mereka tidak percaya ada hari kebangkitan itu. Tapi kalau sama Allah mereka percaya. Dan pembahasannya sudah sering kita sampaikan dalam masalah Tauhid ar ya. Dan mereka mengatakan Muhammad gila. Mereka tahu Muhammad tidak gila. Bagaimana mereka tahu apa namanya uh, Makanya Allah mengatakan ma bi sahibikum min jinnah. Ya. Tidak kalian berpikir teman kalian itu Allah mengatakan sahibukum bahwasanya Muhammad itu teman kalian bukan bukan orang jauh kalian kenal Muhammad yang tinggal bersama kalian sejak kecil sampai besar. Kalian tahu bagaimana masa kecilnya, kalian tahu bagaimana masa mudanya. Sahibukum bukan orang asing datang dari uh, dari Palestina atau dari luar negeri kemudian datang ke Mekah tidak hidup bersama kalian. Bukankah kalian dahulu yang pernah mengatakan dengan Al-Amin, memberi dia dengan Al-Amin, orang yang sangat jujur. Kalian yang memberi bukan, bukan Muhammad menggelari di dirinya sendiri. Kalian telah menggelari di dia dengan, Al-Amin. Bukankah ketika kalian khilaf tentang pembangunan Ka'bah, ya, sampai kalian ha hampir bunuh-bunuhan, kemudian kalian menyerahkan keputusan kepada Muhammad, dan kalian ridho dengan keputusan Muhammad, kalian berkata, Ja'an Al-Amin, bil radhina bil-Amin. Telah datang kepada kita Al-Amin, dan kita ridho dengan keputusan Al-Amin. Setelah Muhammad menyatakan dirinya seorang Nabi, memproklamirkan dirinya adalah seorang Rasulullah Wasallam, kalian pun masih membenarkan Rasulullah. Bukankah kalian menitipkan barang-barang berharga kalian al-wada'i kepada Nabi Muhammad Wasallam? Ini ya perkara yang menakjubkan. Ya makanya, orang-orang uh, musyrikin Arab dahulu, uh, mereka tahu tentang kebenaran Rasulullah s.a.w. Di antara buktinya, mereka titip barang-barang berharga. Makanya ketika Rasulullah s.a.w. harus berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW tidak bawa barang-barang berharga tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidak berangkat bersama Nabi. Tapi Ali bin Abi Thalib tiga hari ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan al-wada'i. Wadi'ah wadi ah dikembalikan. Bayangkan, di siang hari mereka bilang Muhammad pendusta, Muhammad penyihir. Tapi mereka nitip barang kepada Nabi SAW. Berarti mereka tahu isi hati kecil mereka tahu Muhammad lah orang yang yang benar. Namun orang-orang Quraisy ketika mereka berbicara tentang Muhammad, mereka hanya kasih dua, dua pilihan. Aftara Allahi kadiban. Cuma dua. Dia berdusta atau gila. Padahal ada kemungkinan ketiga. Dia jujur dan benar, terpercaya. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Balil ladhina kafaru. Balil la bil akhirati fil, wal ba'id. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat mereka itu dalam azab dan mereka dalam uh, kesatan yang jauh kesatan ini bukan kesatan yang dekat kesatan yang sangat jauh uh, adapun firman Allah Subhanahu wa taala bal ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azab adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhirat dalam berada dalam azab ya sebagian ulama mengatakan maksudnya azab akhirat ya mereka akan mendapatkan azab fil azab tenggelam dalam azab di akhirat kalau ada yang mengatakan tidak azab di sini uh, umum mencakup mereka di dunia mencakup mereka di alam barzakh dan mencakup mereka di akhirat ya. Karena bagaimanapun mereka terazab orang-orang kafir meskipun kelihatannya mereka keren, meskipun kelihatannya mereka kaya, meskipun mereka kelihatannya mereka tersohor, meskipun kelihatannya mereka berhura-hura, tapi hati mereka dalam kondisi tersiksa. Kalau tidak percaya tanyakan kepada orang kafir yang masuk Islam. Bahkan betapa banyak orang kafir yang meninggalkan kenikmatan dunia masuk Islam. Ya. Kenapa karena mereka merasakan kebahagiaan dalam Islam. Mereka tahu selama ini mereka hanya dalam kebahagiaan yang semu, hanya dalam kelezatan tapi tidak ada kebahagiaan. Hati mereka terazab. Ya. Sebaliknya orang beriman maka hati mereka benar-benar uh, dalam ketentraman, benar-benar dalam kenyamanan ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, "Madza a'da'i bi jannati fi qalbi. Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepada aku? Hatiku, surgaku selalu berada di hatiku. Ibnu Taimiyah mungkin dipenjara penjara. Ibnu mungkin diasingkan. Tapi tetap dia bahagia karena kebahagiaan dia di hatinya. Ya. Makanya orang-orang beriman dalam kondisi sulit pun tetap bahagia, apalagi uh, mereka nanti di alam barzah, apalagi di akhirat ya. Makanya ketika Ibnu Qayyim menafsirkan firman Allah, "Innal abrara lafi naim." Sungguhnya orang-orang berbuat baik mereka dalam kebahagiaan. Lafi naim, bukan la ala naim, bukan di atas kebahagiaan tapi dalam kebahagiaan dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah mencakup kehidupan dunia, mencakup kehidupan alam barzah dan mencakup kehidupan akhirat. Kalau ada orang beriman tidak bahagia berarti dia enggak beres imannya. Allah sudah menjanjikan bahawa semua orang beriman ya akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lan nuhyihinnahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun wa huwa mu'min, falanuhyihinnahu hayatan thayyibah. Ya barang siapa yang beramal saleh ya, laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kami akan berikan dia kebahagiaan kehidupan yang menyenangkan. Ya. Sebaliknya orang berpaling, waman arada an dzikri fa Barang siapa yang berpaling dari peringatanku bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Ya maka sebagian ulama seperti Syekh menafsirkan al azab di sini mencakup bukan cuma di akhirat bahkan di dunia juga di mereka merakan, merasakan azab. Baik terazab di, di hati mereka terazab atau mereka akhirnya kalah dalam peperangan melawan Nabi sallallahu wasallam terlebih lagi azab di neraka jahanam. Wa bil dan mereka dalam kesesatan yang jauh ya di dunia maupun di akhirat di dunia mereka benar-benar tersesat. Mereka benar-benar tersesat, jauh dari kebenaran. Ke, ke, kesatuan mereka semakin bertambah-tambah, semakin bukan kesatuan yang sedikit, semakin bertambah-tambah. Apalagi di akhirat, tatkala cahaya mereka tidak Allah berikan kepada mereka, disuruh melewati uh, padang mahsyar dengan kondisi yang sangat gelap yang sangat merikan mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Neraka uh, Jahannam ya. Yeah. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya dan ini mungkin ayat terakhir kita bahas pada malam hari ini karena ayat berikutnya membahas tentang Nabi Sulaiman. Saya tidak ingin potong pembahasan. Insya Allah kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Tapi ayat-ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu ayat yang ke Afalam yarau ilama baina aidihim wa ma khalfahum min al-samaي wal Ya. Tidakkah Apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? In nasha nakhsif bihimul ardh. Jika kami berhendak berkendak maka kami akan benamkan mereka dalam bumi. Ya. Yeah. Au nusqit alaihim kisafan atau kami akan jatuhkan kepada mereka sepotong dari langit, itu gumpalan dari dari langit ditimpakan kepada pada mereka. Minas sama dari langit. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah, kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ayat ini, sebagian menjelaskan maksud ayat daripada ayat ini, yaitu Allah mengatakan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, tidak akan kalian melihat kepada di depan kalian, belakang kalian, tentang uh, langit dan bumi, ya. di depan maksudnya langit, di belakang maksudnya bumi, ya. ada yang mengatakan uh, di, uh, di depan maksudnya adalah kejadian-kejadian uh, di depan mereka, ya, yang yang mereka lihat atau di belakang mereka kejadian-kejadian telah terjadi yang mereka dengar tentang umat-umat uh, terdahulu, ya, ini tafsiran yang lain. Sebagian sebagian lama kebanyakan ahli tafsir menafsirkan kepada maksudnya afalam yaro ilama bayna ini memahal fom tidak mereka melihat kepada di depan mereka ke belakang mereka, maksudnya apa minas sama iwal ya, ada min al bayaniyah, maksudnya tidak akan mereka melihat ke depan mereka, yaitu melihat ke langit dan di belakang mereka untuk melihat ke bumi? Ya, maksudnya apa? Bagaimana kalian mengingkari adanya hari kebangkitan? Coba lihat langit dan bumi, makhluk Allah yang begitu kokoh, ya, makhluk Allah yang begitu hebat, ya. Ya Allah mengatakan lah samawati wal ardi min nas, sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih hebat dari penciptaan manusia. Apakah Allah yang maha agung yang telah menciptakan langit yang begitu hebat, yang begitu luas, tidak tahu mana ujungnya. Yang di, di langit tersebut banyak benda-benda langit, ada matahari, ada rembulan, ya, ada bintang-bintang, ada planet-planet. Yang langit tersebut tidak ada tiangnya, bigoiri amadin carunaha. Kemudian kalian tidak ada uh, lobang-lobangnya, ya, tidak ada lobang-lobangnya, begitu kokoh. Apakah yang menciptakan langit tidak bisa membangkitkan manusia? Ini salah satu pendalilan akal dalam Al-Quran, Dalilnya banyak menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada, tapi diantaranya. Allah sebutkan bahwasanya masalah bagi manusia perkara gampang. Kalian sekarang lihat ada langit, ada bumi. Kalian kan mengakui orang musyrikin Arab, wahai Abu Jahal, Abu Lab la dan teman-temannya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah ya, Allah. Ya. Wala in sa'altau man khalaqa samawati wal art, layakulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa ciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altau man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, layakulun Allah. Kata mereka Allah. Jadi mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Nah, Kalau kalian sudah mengakui langit dan bumi diciptakan oleh Allah sementara langit yang lebih dahsyat, masalah membangkitkan manusia perkara yang sangat ringan. Kenapa kalian menganggap tidak masuk akal? Man yuhyil idhama wa hiya Ya. Yeah. Kul yuhyi ansha'a Siapa yang menciptakan mengembalikan tulang bulan yang sudah hancur lebur? Mudah. Yang menciptakan langit dan bumi bisa membangkitkan kembali sangat sangat mudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sya'na bihimul ard. Kalau kami berkehendak kami akan tenggelamkan mereka dalam bumi sebagaimana Allah timpakan kepada uh, fir, uh kepada Korun. Fakhasaf Nabihi Kami tenggelamkan Qarun Korun dan kekayaannya dalam dalam bumi. Aunus kata Alim kisah minas sama atau kami turunkan azab berupa langit sepotong langit yang jatuh menimpa mereka. Ya, sebagaimana Allah timpahkan kepada uh, ashabul aikah. Ya. ya, Inna fi dhalika ayatan di abdin munib. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Bagi siapa? Bagi hamba yang senantiasa kembali. Apa yang dimaksud dengan abdin munib? Abdin jelas adalah hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munib secara bahasa dari inaba artinya kembali kepada Allah. Yang disebut orang kembali kepada Allah dua. Yaitu orang yang ketika bermaksiat bertobat kepada Allah. Ini Abdul munib. Setiap bermaksiat dia kembali kepada Allah. Ya, Dia selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tawab selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala munib. Yang kedua maksudnya abdul munib itu setiap orang yang selalu beribadah kepada Allah karena setiap dia beribadah dia kembali kepada Allah. Jadi salat yang satu dia kembali kepada Allah, salat berikutnya kembali lagi kepada Allah. kemudian dia baca Quran, kemudian dia selalu beribadah. Ini disebut juga dengan abdul munib. Jadi tidak semua ayat-ayat Allah orang bisa mengambil pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang kata Allah abdul munib itu hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa Uh, Raja TV dan Radio Raja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, uh, kita ketemu di kesempatan lain insya Allah para pemirsa Raja TV dan Radio Raja uh, insya Allah uh, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh